ada lagi yang hitung-hitung uang yang pakai luda. Pokoknya perbanyak luda Anda. Tidak itu. Tapi perlu diketahui bahwa acara BRI Ulukumba ini acara sangat luar biasa. Karena dengan ini acara Petarani macet. Gara-gara ini acara Petarani macet, udah bilang. Iya, oke. Bro, itu Petarani macet karena dikerja memang jalannya. Bukan gara-gara ini acara. Jadi, saya paham maksud Anda mau menjilat, ya. Tapi jangan terlalu kasar begitu. Anda mengharapkan amplop yang berlebihan, ya. Usah-usah. Ada nama dibilang bersah. Iya, iya. Mana enggak nyambung ke sini. Tidak, itu Petarani macet. Bukan gara-gara ini acara. Memang ini luar biasa acara. Cuman bukan karena ini Petarani macet. Oh. Karena ada jalanan dibangun begitu. Tapi tepuk tangan dulu buat acara ini. Tadi juga saya sempat dengar ya, Yen. Iya. Apa tadi jadinya? Apa tadi kita Pak BRI? BRI Ulukumba. Asas kopling. Bukan, saya lempong. Bang Eri, makan roti. Gak jelas itu terang. Oke, tapi ngomong-ngomong soal macet tadi, aku Petarani. Macetnya Petarani. Saya itu terus terang, karena saya anak motor sejati ya. Saya sekarang itu kalau naik motor di tempat macet itu harus pakai scrub. Anu, pengaruh debu? Bukan. Apa itu? Karena malas ketemu temanku di jalanan kalau naik motor. Wih. Kenapa bisa? Pasti pernah jadi semua alami ketemu teman di jalan ini naik motor, mungkin sampai dan tahu apa mau dibahas, mungkin tidak sampai dibilang disokong, terutama itu di lampu merah biasa kalau itu ya. Anggap lagi kau teman aku tuh, ya, naik motor itu. Lampu merah kan? Patungi. Patungi. Lampu merah ya lama. Mau kemana mas? Tidak apa-apa. Dari mana mas? Dari belakang pak. Belum lama ini. Begitulah contohnya kita ketemu di lampu merah. Itu pasti pernah dialami. Itu mandi bapak ibu. Kalau kita sudah lampu merah itu berpisah, bagaimana kalau lampu merah depan ketemu lagi? Berapa detik? Motor dah bagus dari cici pak. Sang ini enam bulan lagi dulu masih lama. Bentar pak. Oh iya. Buka kata. Kebelangan. Ya itu. Itu makanya saya hindari tuh kalau naik macet itu tidak mending jangan pakai ketemu teman tuh mending pakai topi mas aja. Abu. Mumpung ini kita dibagi, ada saya mau ingatkan ke sesuatu. Apa sih? Saya ingat-ingat dulu ini, kayaknya kau pernah mendaftar di bank juga. Oh iya, pernah. Saya ini, sorry nih kalau mungkin di masa lalu. Ya, aku tidak kredikku lagi ya. Begini, pernah kau mendaftar di bank sebagai customer service? Pernah. Kenapa bro? Ditolak. Ditolak, enggak? Suruh pulang, jatuh di senyum. Jatuh di senyum. Yo, ini kenapa ada senyum-senyum tu men? Allah Akbar. Bro, aku tanya kau lah. Di mana-mana customer service itu dia berhadapan langsung dengan nasabah. Nah, senyumnya harus manis, bikin adem hati. Itu tadi senyum debt collector itu. Bukan senyum customer. Karena kau memang mukamu cocoknya jadi patagi-tagi utang saja. Ya, mau desain utangmu saja susahnya ditanya. Ya mau bungkit di sini 15.000 lagi coba tanggur. Lumayan itu. Santai mau negaranya saja banyak nontonan dan tidak pernah jadi tanggung. Ya betul. Yang penting ada masuk sih. Ya. Tapi saya bikin penasaran ini. Saya mau bahas.
bagaimana proses sebuah negara pinjam uang di negara lain. Jadi saya yang dihayalan ini kayak kita ini. Anggaplah saya Indonesia kan? Saya negara lain ini. Iya, oke. Okay. Halo. Halo. Kau Donald Trump. Ngapain sih? Ada orang mau tigrat sih. Korban makin yang kisah rumah. Dia ini dia yang anak-anak mau bikin tol dan cukup keuangan. Eh, dia yang boleh bikin dia. Hah? Di Kim Jong-un, Kim Jong-un. Kim Jong-un, kayak di Kim Jong-un seki. Begitu lah kira-kira ya. Saya kayaknya begitu, jadi caranya negara punya uang. Tapi, Bang lebih tahu lah. Iya, lebih tahu. Kita ini orang awam, tahu nak utang. Mumpung kita di bank ini, apa? Saya mau menyerahkan buat bank-bank yang ada di Sulawesi Selatan. Pada lep, masuk usaha jangkau sembarangan. Ada berapa kepala cabang apa semua banyak orang bank ke semua malu-malu di sini. Tidak bagus ide, bagus ide begini. Jadi buat bank-bank yang ada di Sulawesi Selatan, saya menyarankan untuk membuat produk kredit uang panen. Bagus isinya ini. Mantap. Tapi tunggu dulu, sebelum disambung, kau suruh sebuah umpanai. Kita tanya dulu di sini, ada yang sudah nonton film umpanai? Yang belum, silakan keluar. Ya, tidak. Ada yang sudah nonton film umpanai? Ada. Ada yang nonton dua kali? Oh, tapi karena ada bos, tanpa ada bolus, waktu nanti nonton ini. Tahu sih, saya mengerti dia komisi. Tapi berkat ini semua itu umpannya adalah film lokal yang masuk di box office, film lokal pertama yang masuk di box office Indonesia. Penontonnya itu 600 ribu. Wess. Itu saya tanya ya, saya bukan mau sombong ya, itu 600 ribu bisa tercapai angka itu karena ada Tumingabu. Kalau tidak ada Tumingabu tembus 1 juta. Itu lu bilang di pagi begini. Tapi kita memang sila kecelakaan nggak pilih pagi sih. Anu bisa dalam 1 juta itu tapi naik jadi 600 ribu. Aduh, untuk itu. Tapi tak bisa dipikir ya, gara-gara itu uang panah itu sangat jauh membawa Tumingabu ya kemana-mana. Alhamdulillah terakhir itu kita bahkan dipanggil ke Hong Kong. Belajar bikin film. Luar biasa. Tapi saya itu di Hong Kong satu di yang saya perhatikan dari jurusan itu mau film apa dari di satu di pergi ke masyarakat nak dia jalan nak. Memang ya cepat orang jalan kan. Dari pengendaraan masalahnya jadi langkahnya dipercepat. Iya. Jadi satu-satunya momen ini bagaimana caranya bisa dibagi jalan ini. Ayo. Pasti mau satu di kalau mau kita kecil pasti bisa dilakukan ini. Jalan pasti orang jalan cepat kan? Satu-satunya momen di kala cepaki jalannya itu ketika mau ke bensin ya. Apalagi mobil. Pasti dilakukan semua yang orang cepat jalan di sana di Hong Kong. Oke, kembali pas mau panai ya. Ya. Sebenarnya ini kita laki-laki ya. Saya mewakili laki-laki yang masih single. Dada. Ya, saya mewakili. Sebenarnya laki-laki itu adalah makhluk yang realistis. Betul. Tidak apa-apa jadi tinggi uang panennya cewek kak. Yang jelas itu cewek mahir dalam urusan rumah tangga. Mahir urusan rumah tangga. Biar membuat tumis tidak bisa nabikin. Ya, saya tidak bisa dipungkir memang populasi cewek yang jago bikin lombok tumis itu menurun begitu. Ya. Eh, kau mandi gitu tidak bisa bawa lombok tumis. Ada saya tetangga. 1 miliar uang panen, ya, biar masa air dia tidak datang ke pina, coba dulu masa ini. Oh masa. Satu lagi dari perempuan, tapi hal sensitif ini, saya minta maaf memang dari sekarang untuk diserang nanti. Alis bro, deh. Mau bahas kita tentang alis? Saya katakan saja, makanya minta maaf memang. Karena tidak bisa dipungkiri kalau perempuan masalah alis. Ini saya kasih heran. Pergi nak cukur alis nampak pergi nak kembali. Pernah dia nak cukur kumis nak pindah kembali. Tidak ada itu. Memang ini. Tuh, kadang juga kalau ditumbuhi lah mana. Padahal teko je begini. Seandainya memang logo BRI itu gambar. Baru di masalah ditumbuhi. Kadang juga, ya
saya perhatikan ini ya, tingkah laku cewek. Tidak semua, tapi ada beberapa saya perhatikan. Kadang itu cewek, kalau banyak cowok dekat, langsung datang jabeng. Jabeng sekali kan? Pasti pernah punya banyak cowok dekat itu. Kak, buka kak, betul aku lagi. Padahal di rumahnya dia yang gak galau. Bisa rambut itu dong, sebentar ini. Satu hal lagi, dari perempuan. Masalah foto, bro. Mengaku juga yang saya. Seribu kali kutip, belum tentu ada nambit. Ya, bikin boros betre memori. Ini bagian. Kalau cowok kan enak foto, bro. Kita selfie. Oke, bro. Saya kirim di. Oke, kemudian cerita belakang dari bos, kan? Ada, jadi begitu, jadi selalu itu ada grup yang perusahaan, ada satu grup yang tidak ada bosnya. Jadi di grup ini yang ada bosnya, oke, kita lakukan A, oke Pak mantap, pas di grup B, apa yang jadi ketara di sini. Yang tidak kenal berarti dia bos. Nah, itu tadi foto. Kalau laki-laki kan foto enak satu kali. Tapi kalau cewek foto, lah. Ini saya bapak ibu, ini saya khawatirkan ini cewek yang ngulang-ulang terus foto. Nah, biar foto ronsen di rumah sakit minta juga diulang. Contoh. Anggap dia pergi di rumah sakit. Ini contoh. Ya, foto ronsen ini dia foto ronsen tak saya. Ini hasilnya. Dokter ulang mirip ginjal. Ulang. Ulang satu kali lagi dok. Dokter malas sih, kenapa blur di jantungku? Mati mau bapaknya, sudah mau bapaknya. Tapi dengan begitu, daripada boros foto-foto apa, memori dan baterai, kita mau bagi tips. Oh iya, betul. Teman-teman yang suka selfie-selfie ria kan, supaya tak diulang-ulang fotonya. Ya, jadi tips ini berguna buat kalian yang mau menghemat waktu satu kali dan langsung bagus hasil. Ya, kalau tips pertama orang coba. Ya. Jadi apabila kita coba, kita mau foto ya, usahakan taruh tangan di mulut itu untuk mengkamuflasekan. Ya, oke. Tips pertama. Tips yang kedua, ya, kalau orang pesen. Ini sebenarnya sensitif juga ya, tapi mau tidak mau demi kelangsungan Indonesia. Kita bahas ya. Apabila kita pesen, jangan menghadap ke samping, karena itu akan kentara dan masuk. Ya. Tapi usahakan tetaplah berhadapan dengan layar HP, ikuti. Pokoknya jangan sampai menghadap samping. Saya jauh memang berdasarkan akuan terbang komanya datang. Bahaya. Wah, yang ketiga, ini agak-agak paling bahaya juga ini. Kalau orang dongo. Oke, mungkin ada yang tidak mengerti pengertian dongo ya. Dongo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat serakah dahi yang ingin menguasai muka. Ya, tipsnya. Ya. Kalau kita dongo, usahakan kamera itu jangan ke atas, karena ketara lapangan-lapangannya. Ya. Kita harus ke bawah begini. Tapi tips terakhir ini, ya bro, kalau dia congkak, biasa sama logo. Congkak Tommy, biasa Tommy, logo Tommy. Ya. Anda pergi di pantai, tunggu sunset, baru foto siluet. Yang bayangan dijadiin apa begini, congkak. Jadi foto siluet adalah apa? Jawaban dari Anda yang tidak pede. Ini contoh-contohnya. Ini foto siluet yang ketawa.
booking company-nya. 75 juta. Seras kita. Oke, tapi yang harus dibanggakan sebenarnya Abu ini, kita sebagai orang Sulawesi Selatan, itu orang Sulawesi Selatan itu dia kreatif-kreatif. Oh iya, jelas. Ini bisa dilihat dari caranya mengolah masakan. Tuh, dari pisang saja bisa diolah jadi banyak macam. Itulah orang Sulawesi Selatan. Contoh, kayak pisang epek. Pisang epek adalah pisang yang diepek. Pisang ini pisang. Pisang. Pisang hijau. Pisang hijau adalah pisang yang jadi hulu. Pisang hijau gak? Kalau butuh. Pisang hijau gak? Barongko. Ah, pisang juga. Banana boat. Bro, kadal. Banana boat itu perahu itu yang bentuknya jadi pisang. Banana boat bukan untuk dimakan. Sama rantong kopi di kanan-kanan. Bukan itu sama bukan makanan. Tapi memang sekarang itu saya lihat semua serba canggih, jadi orang malas pakai uang cash. Iya, uang cash kita serba gesek. Woi, virtual money coy. Iya sih, betul-betul virtual money. Bergol-bergol kok dibahas sedikit. Yang aku terlalu rapat main BBS. Sorry panitia, berapa main yang masih rusak. Kayak gak tidak. Baik. Arang bisa baca. Ini pengambil yang fokus. Muiso ini juga. Tapi gak makan sih gaya yang kuliah ini. Wontong-wontong untuk diberi di apa ini nih. Cakar pare-pare. Jangan kebuki. Itu hati gue bete yang disitu. Lalu gak mau gue cakar pentas sejak gue baru. Nanti gue mau gitu. Disini juga rata-rata aja sedang kuliah. Pokoknya rahasia ini anda pribadi saya yang taruh ya. Tapi kami tahu bahwa di Rasmi itu jalan di sini memang ada cakar jas yang murah. Dalam keadaan kepepet seperti acara yang pas satu hari ini begini. Pasti anda ada di antara kalian yang beli di Rasmi. Terdapat sedikit lambu-lambuan di sini. Tanda-tanda bercak-bercak putih. Iya. Tapi memang sekarang semua serba canggih. Bahkan ada motor, Abu. Ya. Kemarin saya lihat itu ada motor yang bisa ngecas HP. Kalau masalah kecanggihan di sekarang itu beberapa luar masuk cas HP atau itu, saya sudah muncul kecurigaan. Karena yakin ini tahun 2030 ini. Ini motor tuh sakit canggihnya pergi sendiri naga dekat pergi ke bina. Nah tapi kayaknya pemilik aku cerdik. Iya. Saatnya aku gadekan ketika bego pergi sendiri tuh. Tapi terakhir ini bro, saya mau menawarkan kembali lagi inovasi buat Bang BRI. Nah, terakhir ini inovasi ini kalau tidak ada masuk akal. Tidak serius main serius bang. Serius mungkin iya jadi. Jadi biasa itu. Pengumuman-pengumuman di Bank BRI untuk panggil nasabahnya itu apa dia terbilang tidak sudah zaman ya. Kan biasa nomor antrian 58 ke customer service nomor 5 itu biasa ya. Nanti so nanti ya. Saya ide begini ya, ide begini nomor antrian 58 kalau 50.000 jimo notabu mandi celengan. Silakan duduk dulu.